Dalam rangka berbagi terhadap sesama di bulan suci Ramadan ini, anggota kader Partai Demokrat yang tergabung dalam pengurus anak cabang atau PAC Kecamatan Cimahi Utara membagikan takjil gratis kepada para pengguna jalan yang melintas di Jalan Cawe Tali Kota Cimahi, Selasa 20 April 2021. Selain takjil, para pengguna jalan yang melintas di depan Puja Seraci Awi Tali ini juga mendapatkan masker dan hand sanitizer. Pada hari ini kita melakukan kembali bagi-bagi takjil bagi pengguna jalan yang mungkin tidak sempat sampai rumah di waktu maghrib. Jadi kita memberikan takjil sekedar untuk berbuka puasa. Hal ini sesuai dengan arahan Ketua Umum kami, Pak yang sah, Mas AHY, Mas Agus Harimurti Doyono, yang menginstruksikan kepada kami seluruh kader Partai Demokrat untuk berbagi. Apalagi utamanya di bulan yang penuh berkah ini, kita berbagi berbuka puasa. Mereka tidak hanya akan berbagi takjil, namun juga akan mengadakan kegiatan pembagian sembako gratis pada pertengahan dan akhir bulan Ramadan, juga santunan anak-anak yatim serta pengajian pada 25 April mendatang. Ketua PAC Partai Demokrat Cimahi Utara, Yulianawati, menyebut kegiatan ini tidak hanya sebatas dilakukan di wilayah Cimahi Utara saja. PAC di Kecamatan Cimahi Tengah dan Cimahi Selatan juga akan mengadakan kegiatan serupa. Mungkin besok nyusul Cimahi Tengah dan Selatan. Ya, Cimahi tersebar ya. Ini PAC masing-masing Utara, masing-masing PAC Utara, Tengah, Selatan, besok dan seterusnya. Di masa COVID ini kita jarang ketemu juga sebenarnya, tapi dengan acara ini seluruh pengurus dari DPC dan PAC bisa saling membantu untuk bisa berbagi takjil ini.